Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Anggota kita ini, teman-teman, ada yang sakit, teman-teman. Ini kayaknya kena virus ya. Jadi kemungkinan saya bakal ke suatu tempat untuk mengambil obat, karena obatnya ini gak ada, teman-teman. Kata dokter sih obatnya itu harus ngambil di daerah mana gitu. Saya nggak tahu namanya. Yang pasti kita ke sana. Di sana itu memang banyak lokasinya, itu di sana itu banyak virus, teman-teman, virus-virus zombie. Maka itu orang yang nginjak daerah situ itu pasti habis gitu. Kalau nggak mokat, kalau nggak kena virus zombie ya gimana ya. Makanya kita hari ini pakai masker dulu untuk mencegah itu ya, karena ini tim kita udah ada yang kena nih, teman-teman nih. Kita harus sabar ya. Kita cari obatnya dulu, kemungkinan ini bisa 2 episode, teman-teman, karena lokasinya itu sangat luas. Karena gimana ya, belum tentu saya bisa dapetin gitu, teman-teman. Makanya ini mungkin kalau nggak 2 episode bisa 3 episode nih, lokasinya luas banget. Kalau misalnya kita langsung dapat mah enak, kalau belum dapat gimana itu. Tuh, dikasihan di batuk-batuk, teman-teman. Jadi kita on the way ya. Teman-temannya ini udah jaga. Tunggu dulu, Pak. Di sini ya, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Kita cari dulu ya. Hari ini kita nggak usah mikirin cari kendaraan dulu, yang penting tim kita ini dulu ya. Oke. Iya. Cukuplah senjatanya, nggak usah banyak-banyak. Pastikan teman-teman sudah like dan share videonya, karena karena biar kita bisa upload terus ya, teman-teman ya. Ini gelap sekali malam-malam lagi. Kalau enggak karena ada yang sakit, saya enggak harus malam-malam nih, teman-teman, karena ada yang sakit ya. Jadi kita utamakan kesehatan teman-teman juga. Oke, semua cek dulu udah ada. Oke, udah ada senternya. Hari ini berarti kita pakai mobil yang mana ya? Pakai mobil yang ini aja dulu deh. Sapu. Woo. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Ajar, kalau kamu beginian mah tabrak aja lah. Kita buang muka aja enak, teman-teman. Kalau kamu beginian biasa kan, waduh, kabutnya tebal banget. Malam lagi, kalau nggak mendesak karena ada yang sakit, saya nggak nyarinya besok aja nih. Obat-obatannya sih kalau nggak salah di sekitar sini, teman-teman, karena di sini dulu pernah ada rumah sakit dan ada pesawat jatuh. Tapi di sebelah mana ya? Nah, ini dia hotel nih. Kita kayaknya nggak bisa masuk, teman-teman. Ntar ada zombie dari dalam air lagi. Suara zombie. Stop legend. Senjata. Ini saya di mana ini? Aduh. Kok pohon semua? Gemeter kaki saya. Oh, belum. Kita harus kena ke sini nih.
Oke. Apa sih zombie teriak-teriak begitu? Ini tempat apa ini? Ini saya nggak tahu teman-teman nyari obatnya di mana ini. Aduh. Ini sumpah nih ada suara zombie nih ngeresahin benar-benar nih. Ada orang nangis lagi. Tempat apa lagi ini? Ini bekas ada orang di sini nih. Ada kehidupan nih dulunya. Ada tenda ini. Ini apa nih? Ini luas banget teman-teman lokasinya. Jadi saya kemungkinan nyarinya bisa berepisode ini. Kalau enggak ini nular teman-teman ini. Tim-tim kita nanti banyak yang kena ini. Duh, gelap banget sih. Tuh, gak bisa lewat teman-teman. Ini emang tempatnya udah mati banget nih. Ini yang teriak mana sih dia tadi? Wah, buntu teman-teman. Enggak buntu sih, cuman kita udah kalingan ranting-ranting. Nongolin ke lu tampak zombinya, mana sih? Ini jalan keluarnya kemana lagi nih? Bentar ya teman-teman ya, saya lagi nyari jalan keluar ini. Tadi kan mas saya masuk loh sini nih, saya ingetin nih. Ini ada ginian nih. Ini pintunya di mana ya? Ini nih. Mana sih pintunya? Sini ya, bukan lewat sini enggak? Oh, apa nih? Gak bisa. Walah, tembok. Ini gak ada jalan beneran nih. Ini jalan keluar dari mana sih? Ini apa nih? Oh, masuk teman-teman bisa. Waduh, tempat apa lagi nih? Udah hujan. Oh, ketutupan ini alang-alang. Sumpah-sumpah ini lokasi paling serem nih. Zombie-nya sih nggak nampakin masalahnya nih. Buntu di sini. Ini apa nih? Bekas helikopter jatuh.
ini zombinya nggak nampak, ini cuma teriak-teriakan doang, tapi kemana ya? Yang kayak gini-gini bikin saya tak tahu ada aja di belakang. Aduh, rumah tua lagi tuh. Aduh, aduh. Tempat apa lagi nih? Suwe banget gemeteran saya. Aduh, apa nih? Kita sabar teman-teman, ini lokasinya benar-benar luas banget nih. Tadi saya masuk lewat mana ya? Ini kali ya, sini ya. Coba. Oh benar-benar saya tadi lewat sini nih. Waduh, benar-benar ketutupan daun semua. Patokannya, saya takut lupa pulang teman-teman. Jadi patokannya di sini ada no parking. Di sini ada apa lagi ya patokannya? Kalau ini saru nih. Ah, ini bekas bis nih. Bekas bus. Patokannya sih ini apa namanya tuh, bekas ada kehidupan ya, anggaplah kehidupan itu kalau di zombie itu ada tenda, ada api. Tapi tempat tadi kan kita dilewatin tuh yang pertama itu nggak ada obat-obatannya tadi, ini kali bukan. Oh, ada zombie, ada zombie. Ini ada kursi mana nih? Aduh. Ini kayak perjalanan kita jauh, jadi ya mohon bersabar ya teman-teman ya, dikarenakan mapnya ini luas banget. Zombie yang tadi nih. Tadi dua saya dapat zombie, mana lagi atau lagi unik dia atau lagi nih. Ini apa nih? Nggak pakai senter gelap. Kalau pakai senter lama jalannya. Saya ganti shotgun dulu deh. Pokoknya patokan itu ada kehidupan ya teman-teman ya. Ada zombie. Waduh. Nah, di sana tuh ada pesawat jatuh tuh. Ada yang teriak. Oh, banyak kayak di sini nih. Astagfirullahaladzim. Ah,
Aduh, kena mobil mulu lagi. Ini ada suara di mana? Aduh, gemeter gua. Ini bangke pesawat, tapi obat-obatan di mana? Waktu itu ada pramugari yang selamat, dia bawa obat-obatan, tapi obat-obatan ini gua nggak tahu nih di mana nih. Ini yang teriak di mana sih zombie? Di mana sih? Ini yang bikin kaget nih, tato di belakang aja. Ini apa nih, gak bisa lewati nih. Oh, kaca pecah. Oh, ini zombie di mana sih? Oh, no. Aduh, merinding gua, beneran. Ini zombie yang paling ngintip nih. Wah, pada keluar cewek semua dong. Aduh. Loh, ini mobil. Oi. Aduh, mobilku di atas. Wah, mobil siluman. Ada gandaluwo. Gue merinding. Astagfirullahalazim. Ini mobil bener apa kagak sih? Bener. Ini bener, teman-teman. Ini luas banget ini, sumpah luasnya, minta ampun. Saya harus kemana, saya bingung ini. Tadi kita udah lewatin belum ya sebelah sini? Udah ya? Terus yang sebelah sini belum ya? Gimana obat-obatannya? Dia sempat bikin kayak semacam base, teman-teman. Cuman saya nggak tahu di mana gitu loh. Kunti lagi. Aduh, jatuh lagi. Waduh, ini yang saya lewatin mana ya? Ini udah. Waduh, ini pohon serem banget lagi. Apa nih? Gak bisa dibuka lagi. Gak bisa dibuka. Kayaknya saya ini tersesat, teman-teman, di hutan kayak gini nih. Ntar ada yang gelantungan lagi di atas. Ini apa nih?
Ah, nggak bisa naikin lagi tangganya nih. Coba. Nggak bisa dibuka. Aduh, ada zombie loh. Kaget. Ini udah saya lewatin. Eh, ada apa nih? Astagfirullah. Suplai, teman-teman. Suplainya nyangkut. Pernah ada suplai di sini tapi nyangkut di atas pohon. Jadi kayaknya saya nyasar di sini, teman-teman. Apa nih? Zombinya kok nggak ada? Wah, jangan-jangan ada ruangan di sini. Apa nih? Aduh. Apa sih ini ruang? Oh, kagak bener-bener nggak kelihatan. Wah, ini bisa masuk sini cuma jongkok kayak ini. Ini tempat apa ya? Ini kayak harus jongkok nih, cuman saya nggak bisa jongkok nih. Ini udah saya lewatin belum sih? Ada tangga, cuman naik ini nggak bisa. Ya elah, kalingan pohon lagi. Kita diajak muter-muter di sini, teman-teman nih. Hutan bikin keder ini. Ini mobil terbalik di sini nih. Duh, zombie. Kita balik lagi nih. Wah, kayak kita tersesat, teman-teman nih, bingung nih. Obat-obatannya ada, cuman saya nggak konsentrasi nyari ini. Sini kali. Wah, duh, nggak bisa lewat, teman-teman. Batang pohonnya gede-gede. Nggak bisa. Kaget. Kita balik lagi tempat tadi nih. Ini. Kayak kita istirahat dulu di sini nih. Jadi hari ini kita tersesat, teman-teman, benar-benar tersesat. Benar-benar tersesat ini enggak ketemu nih. Karena mungkin hujan juga, udah gitu dibanting sama malam ya. Tapi nanti saya bakal coba cari lagi. Mungkin ini dibikin part 1 dulu kali ya, karena biar nggak kelamaan banget videonya. Karena ini benar-benar saya kayak masuk kayak gimana ya? Masuk sini kayak keder ya. Pokoknya saya bingung. Bingung nih mau kemana nih. Tadi udah muter-muter baliknya ke sini lagi, muter-muter baliknya ke sini lagi. Gara-gara nyari obat nih. Nyari obat susah banget ya.
gak ada ruang-ruang yang ketutup gitu. Ini pasti ada ruang-ruang yang ketutup teman-teman nih. Cuman saya nggak tahu ruangannya di mana. Buktinya tadi saya nyari pintu keluar nggak ketemu. Akhirnya ada di balik pohon ini nih. Nih, ketutupan tuh. Tuh. Pasti ada lagi nih. Ini apa nih? Ada cahaya sih. Enggak bisa. Tuh cahaya tuh. Ini nggak bisa mentok juga. Di sini nggak ada lagi. Oh, ini apa nih? Tembus. Balik lagi ke sini. Gak bisa tembus lagi nih. Ini nih, saya mau ke sini nih. Ini pohon gede banget, ini angker kali ya teman-teman ya. Ini serem banget ya pohon nih. Ntar ada yang gelantungan lagi. Ini apa nih? Wah, suplai lagi nyangkut di pohon. Ini apa sih ganjel? Oh, mobil. Suplai nyangkut di pohon nih. Udahlah kita istirahat dulu teman-teman di sini nih. Lagian juga hujan, jadi benar kan kita bakal bikin part 2 nya mudah-mudahan nggak nyampe part 3 ya. Kita nemuin itu obat buat teman kita ya. Jadi kita harus bertahan di sini nih ya, soalnya besok kalau nggak, jangan sampai nunggu sampai terang teman-teman, takutnya ntar sakitnya makin parah dan makin nular, ntar mata tentara kita yang lainnya ikut kena juga gitu. Jadinya ya udahlah, daripada teman-teman nunggu kelamaan ya kan, jadi kita sambung aja ceritanya di episode berikut ya. Jangan lupa like, comment, dan share-nya, and see you next time.